Dan mungkin tenang di sana dan bahagia di sana dan sudah tidak sakit lagi. Tidak menyusahkan alhamdulillahnya dan tidak merepotkan orang dan keluarga. Dia begitu saja. Sempat dirawat berapa lama di rumah sakit? Gak dirawat sih, meninggal di rumah. Tadi malam jam 1 malam. Ada lagi mohon doanya ya, pokoknya teman-teman media, kami sekeluarga mohon maaf lahir dan batin apabila kata saya punya salah yang disengaja maupun tidak disengaja. Rencana dimakamin kapan? Mungkin sembayangkan berapa lama di sini dan rencana pemakaman? Insya Allah besok dimakamkan. Di mana pemakamannya? Lagi Sandiago. Mungkin sebelum kesana terakhir ada pesan-pesan yang disampaikan sama Kiki? Enggak ada sih, dia hanya sosok kata yang baik yang tidak pernah merugikan atau menjahatkan ataupun apapun itu, enggak pernah. Dan dia ya apa ya, Wonder Woman yang kuat, kokoh dan tanpa ada milikan keluarga. Dia kata yang baik. Tapi sebenarnya ada keluhan soal kondisi ini itu. Cuma dia bilang kurang sehat aja. Tapi dia super kuat banget. Tapi rutin cek dokter lagi dong? Rutin. Dan memang sudah pernah jantungan sembuh. Dan tapi semua kembali kepada Tuhan. Tuhan yang punya kuasa. Tuhan berkehendak. Kita hanya bisa pasrah dan ikhlas. Jadi teman-teman media mau didoakan dan mohon maaf apabila ada kesalahan kepada anak saya. Saya atas nama keluarga mohon maaf lahir dan batin. Dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya atas nama keluarga meminta maaf yang sangat dalam sekali kepada teman-teman, kepada seluruh rakyat Indonesia yang apabila tidak suka dengan kakak saya mohon maaf yang sangat dalam-dalamnya dan mohon maaf sekali lagi. Dan mohon didoakan semoga insya Allah kakak saya tenang di sana dan insya Allah dia sudah tidak sakit lagi. Bang, soal yang karangan bunga jadi untuk sumbangan amal itu emang keputusan dari keluarga atau pesan dari Mbak Kiki? Kenapa? Untuk yang karangan bunga dijadikan sumbangan amal. Saya kurang tahu, kalau itu kurang tahu itu. Kakak minta? Kakak mungkin benar, tapi selebihnya saya jadi bisa banyak berbicara lagi panjang kali lebar ataupun apa. Yang penting didoakan kesehatan saya. Sudah itu aja teman-teman media, terima kasih banyak. Salam Jumat, meninggal hari yang bagus. Dan mohon maaf lahir batin, mohon maaf kakak saya. Kalau ada salah sekali lagi saya minta maaf. Apabila ada kesalahan kakak saya yang disengaja maupun dia disengaja kepada teman-teman media maupun siapapun itu, seluruh rakyat Indonesia yang ngapain selama yang tahu kakak saya, tolong dimaafkan yang sebesar-besar ya. Oke, Mas, saya kembali ke atas ya. Terima kasih.